Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, Jambi Motor Group. Di video kali ini kami berbagi triknya bagaimana cara melepaskan lahar atau pairing roda ya. Ini khususnya untuk pairing roda depan yang nyaris hampir ambrol. Cirinya biasanya si lahar dia akan ngeblok menjadi separo ya, atau gapnya ini biasanya kalau yang normal dia agak berdekatan ya gap pelornya ini. Tapi misalnya kalau udah nyaris ambrol ini lahar udah ngeblok jadi separuh ya, berkumpul jadi separuh. Dan resikonya kalau nggak kita akali, sekali ketok dia pasti akan ambrol. Yang keluar cuma bosnya yang tengah dan pelornya atau kotrinya. Sementara untuk cangkangnya atau rumahnya yang sebelah luar kan ketinggal di dalam tromolnya ya, kan ketinggal. Nah, supaya kita nggak kerja dua kali, triknya bisa kita akali yakni dengan menggunakan kertas ya, jenis kertas buram lah. Itu bisa kita gunakan juga pakai kertas koran ya sebagai ganjalan intinya. Oke, langsung aja kita praktekkan bagaimana cara kerjanya. Oke. Tapi jangan lupa cepat untuk like, tanda jempolnya, subscribe channel kami supaya cepat mendapat notifikasi ketika ada video terbaru dari kami. Oke, langsung kita praktekkan. Di celah yang atau rongga yang longgar, kita selipkan aja pakai kertas buram tadi atau kertas koran. Ini nggak ada batasnya, semakin banyak semakin lebih baik supaya ikatannya lebih kuat. Nanti kita ketok dia nggak ada celah longgar, otomatis dia akan cepat mengikat kuat, cepat keluarnya. Kita imbangkan yang sebelah sisi sampingnya. Lalu kita ketok langsung yang sebelah bawahnya nanti, karena kita akan mengganti satu set ya supaya nanti beban kerjanya merata. Kita ketok yang sebelahnya. Oke, udah kena. Lalu kita ketok yang hampir nyaris ambrol tadi, langsung kita ketok tangannya aja, sekali ketok aja yang kuat. Ingat, ini yang bawah ada cakramnya, kita ganjal supaya cakramnya enggak membentur dengan benda yang keras di bawah. Langsung ini kita ketok kena semua ya. Ini supaya lebih jelas nih. Ini kalau nyaris ambrol, dalam artian kotri ini udah mengumpul menjadi separuh, udah berpencar ya. Ini akan keluar dulu ya, ini kotrinya sama bosnya ya. Sementara ini yang rumahnya yang ini akan ketinggal kalau kondisi nyaris ambrol tadi. Oke. Nah, ini di sini karena kalau udah ketinggal rumahnya, di sini ada bloknya, ada penghalang. Kalau rumahnya ketinggal di sebelah sini, kalau kita ketok dari sebelah samping, dia akan mengejal sini nanti. Alat ketoknya akan rusak nantinya. Coba kita galis supaya sekali ketok keluar semua dan aman ya, aman di tromolnya. Oke, sekian sobat, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Motor Group. Oke.